kita manfaatkan waktu kita. Baik, sambil menunggu ikhwan yang lain, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ikhwani fillah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah. Dan insyaallah beberapa menit ke depan kita manfaatkan waktu kita untuk melanjutkan kajian kita. Kita sampai kepada qaulul muallif bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, surat An-Nahl 44. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad az-zikra, ini Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Maka sallallahu alaihi wasallam taala menyebutkan ada tiga hikmah diutusnya Rasul, ya, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hikmah. Yang pertama adalah iqamatul hujjati, untuk menegakkan hujjah. Artinya orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas tidak beriman, berarti ada hujjah Allah untuk mengazab orang itu. Jadi enggak ada pilihan. Siapapun yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan yang bisa dikemukakan kalau tidak beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina apa? Hatta nab'atha rasulah." Dan kami tidak akan mengadab siapapun sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, seperti Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara." Dan dikirimlah orang-orang kafir itu menuju jahannam zumara. Ibnu Katsir mengatakan zumara itu maknanya jama'atin jama'at, rombong-rombongan. Ya. Hatta idza ja'uha, sampai ketika tiba mereka di depan pintu jahannam itu, futihat abwaabuha, dibukalah pintu jahannam itu. Ketika jahannam sudah terbuka pintu-pintunya, antum masih ingat berapa pintu jahannam? Ada berapa pintu? 10. Woi, 10. Kokean Thomas. Kebanyakan. Allah berfirman, "Laha sab'atu abwaabin." Jahannam punya 7, 10 pintu. 7. Kalau sebelah? 8. Kenali dulu, ya. Katanya pengen masuk surga enggak tahu berapa pintunya, ya. Jadi ketika mereka tiba di depan pintu jahanam itu dibuka oleh Allah. Atas kehendak Allah dibuka pintu jahanam untuk mereka itu. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga jahanam itu, "Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah dahulu telah datang kepada kalian utusan-utusan Allah untuk kalian? Yatluna alaikum ayati rabbikum, dibacakan untuk kalian ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha." Dan Rasul itu pun mengingatkan kalian, al-inzar itu early warning, peringatan dini. Ya. Rasul menyampaikan peringatan untuk kalian tentang hari pertemuan ini, akhirat ini. Semua mereka mengatakan, "Qalu bala." Benar, memang telah datang kepada kami utusan-utusan Allah, dibacakan untuk kami ayat-ayat Allah, diingatkan kami akan hari akhirat ini. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, tapi sudah merupakan ketetapan Allah azab jahanam ini hanya untuk orang kafir. Jadi mereka tidak mengelak. Termasuk dalam surat Al-Mulk, ya, tabarak Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha." Setiap akan dilemparkan, ya,
Faujun jama'atun, sekumpulan orang ke neraka itu dilemparkan. Bertanya penjaga neraka itu, alam ya'tikum nadhir, bukankah dahulu telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan, itu Rasul. Qalu bala, kaja'ana nadhir, memang datang untuk kami pemberi peringatan. Walakin kazzabna, tapi kami dustakan apa yang disampaikan Rasul itu. Wa kulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai', Allah enggak turunkan apa-apa kok untuk kita. Kita enggak disuruh ngapa-ngapa kok. Masya Allah. Dalam surat Al-Qiyam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira dicipta oleh Allah dengan ciptaan yang sempurna, diberikan nikmat-Nya yang melimpah, kemudian dibiarkan begitu saja? Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, la yu'maru wa la yunha. Apa manusia berpikir badannya sehat, rizkinya banyak, kemudian dibiarkan oleh Allah, enggak disuruh, enggak dilarang? Salah anggapan seperti itu ya. Jadi yang pertama apa? Iqamatul hujjah. Rasul bukan memaksa. Ujung surat Qaf ayat 45 Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui, hai Muhammad, tentang ucapan mereka, pembangkangan mereka, penentangan mereka. Kami tahu, kami dengar. Artinya tanpa Rasulullah mengadu kepada Allah, Allah tahu perbuatan manusia. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan kau tidak perlu paksa mereka. Enggak usah dipaksa. Karena hidup itu pilihan. Tapi ingat, apapun pilihan kita tidak sama akibatnya. Ada orang-orang liberal mengatakan Tuhan saja mengakui pluralitas keberagaman. Ya iya, itu ada ayatnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran yang datang dari Allah, Rabb kalian. Yang mau beriman, katalah berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Tidak berarti sama natijahnya, hasilnya antara iman dan kafir berbeda. Kenapa Allah belikan orang kafir, orang beriman? Karena hidup itu ujian, disuruh milih. Ya, tapi kalau kau salah pilih, waduh, repot itu. Maka dalam surat Al-Qalam Allah ingatkan kita, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah akan kami jadikan, akan kami perlakukan sama orang-orang yang berserah diri, taat patuh kepada kami dengan yang durhaka kepada kami? Sama atau beda? Ya beda dong. Beda. Jadi jangan salah. Tuhan saja boleh kita enggak taat kepada. Iman boleh. Enggak Allah matikan kita sekarang kalau kita enggak ibadah kepada Allah. Ya? Kenapa? Karena balasan itu di akhirat bukan di dunia. Surat Al Imran 185 Allah berfirman, wa innama tujzauna ujurakum yaumal qiyamah, di akhirat nanti. Jadi Rasulnya menegakkan hujjah. Maka Allah berfirman, ma ala rasulina illal balagul mubin, tidaklah kewajiban Rasul kami kecuali menyampaikan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Sejelas apapun penjelasan Rasul, tidak serta-merta orang kemudian beriman. Memang. Ya. Maka Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung surat Yusuf itu. Allah berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Muhammad, kebanyakan manusia tetap tidak akan beriman walaupun kau sangat menginginkan keimanan mereka. Hasilnya tetap banyak gak beriman. Nah kalau antum ditanya, lebih banyak mana sih, penghuni surga atau penghuni neraka? Jawabannya apa? Jangan mengatakan mana kau tahu, harus tahu. Gak boleh mengatakan mana kau tahu, itu gak boleh. Atau walau alam, jangan. Karena Rasul sudah ngasih tahu. Nabi mengatakan nanti di akhirat, bapak kita Adam dipanggil oleh Allah. Ya Adam, hey Adam. Adam menjawab, labbaika wasa'daik wal khairu fi yadaik. Aku dengar panggilanmu ya Rab. Ya. Segala kemuliaan di tanganmu. Ya. Kata Allah, akhrij ba'tsan nar. Sisihkan, pisahkan anakmu yang akan masuk ke neraka. Sisihkan, pisahkan. Di dunia gak bisa kita berpisah. Campur kita, mau kafir, mau minum, campur.
Nanti di akhirat dipisah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, kata Allah. Ibnu Katsir mengatakan wamtazu tamayazu. Hei, minggir, minggir, hei orang kafir, minggir, minggir. Rupanya mereka nyilap-nyilap di antara barisan kaum muslimin, orang beriman. Disuruh Allah minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu itu Ibnu Katsir mengatakan tamayazu, misahlah kalian. Sekarang enggak bisa campur, ya enggak? Enggak apa-apa. Ikhwani fillah. Jadi yang pertama iqamatul hujjah, yang kedua khidmah Rasul diutus itu adalah rahmah, untuk menebarkan rahmah, kasih sayang. Maka jangan kita tempatkan diri kita sebagai ancaman hatta dengan orang kafir. Jangan orang kafir merasa terancam, enggak. Coba kita perhatikan firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-151. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "ta'alau." Kemarilah, artinya kemarilah. Ai halumu aqbilu, kemarilah. Pertanyaan, kepada siapa gerangan Rasulullah diperintah Allah mengatakan ta'alu tadi, kepada siapa? Ibnu Katsir mengatakan yaitu kepada orang-orang musyrik. Orang musyrik saja, kemarilah kata Nabi. Ta'alu halumu wa aqbilu, kemarilah, dengarkan. Atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum, aku sampaikan untuk kalian apa yang Allah haramkan buat kalian. Jadi orang kafir pun itu adalah ummatu dakwah, orang yang berhak mendapatkan dakwah kita. Ya? Urusan mereka tolak itu lain, bukan kuasa kita. Ya? Jadi jangan menjadi ancaman. Saya ngerti kalau ada orang Islam kok dianggap sebagai ancaman. Enggak, Islam itu rahmah kok. Jangan kan dengan sesama manusia. Rasulullah melarang seseorang kencing di lubang di tanah. Ada lubang di tanah, isengannya kencing di situ. Dilarang oleh Rasulullah. Karena itu ada makhluk Allah. Ya? Masya Allah, jadi rahmah, menebarkan kasih sayang, ya, itu yang kedua. Maka Allah berfirman, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, bukan sebagai ancaman. Yang ketiga adalah bayanut tariqil musili ilallah. Rasul itu bertugas untuk menunjukkan kita umatnya jalan mana yang kita lalui untuk sampai kepada keridhaan Allah. Jadi dalam hal ini enggak ada, enggak layak pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, enggak tepat kalau di sini. Hanya jalan ditunjukkan Nabi. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan inna kunna dhalalan, kami ini para sahabat Nabi dulunya orang yang sesat. Hidup di zaman jahiliyah, salah sikap perilaku kami dalam hidup kami, salah. Fahadanallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah utus Nabi kepada kami sebagai hidayah. Kami diberi Allah hidayah dengan apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dalam kebaikan-kebaikan. Hidup kami berarti dan bermakna. Wa idza iltamasna al-khaira fi ghairi tariqihi, maka hari ini sepeninggal Nabi, kalau kami mencari kebaikan di luar jalan yang ditunjukkan Nabi kepada kami, la dholanna, maka kami kembali tersungkur dalam kesesatan-kesesatan. Maka enggak ada kebaikan di luar yang diajarkan Nabi, enggak ada. Enggak ada. Ya. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan al-khairu, baik itu apa? Banyak orang mengatakan yang penting niatan saya baik. Baik itu apa? Baik itu bukannya cocok dengan nafsu kita. Rasulullah menjelaskan apa itu baik. Rasulullah mengatakan al-khairu ittiba'ul qur'ani wa sunnati. Baik itu adalah manakala kau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gak ada kebaikan tercecer di luar Al-Quran, gak ada. Kita harus yakinkan diri kita. Saya ingin berbuat baik, ya udah ikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka Abdullah menyatakan alaikum bisunnati wa qad kufitum, ikuti Sunnah, cukup sudah bagimu. Cukup sudah bagimu itu. Kita lanjutkan. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-wazifa haqqal qiyam.
Al-Albani mengatakan dalam mukadimah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan kewajiban yang mulia ini, haqqal qiyam, dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Masya Allah. Wa kanatis salatu min a'zami ma bayyanahu linnasi qawlan wa fi'lan. Bahkan salat merupakan sesuatu yang paling agung, yang paling utama, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, apakah berupa perkataan ataupun perbuatan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Rasulullah salat di atas mimbar itu. Beliau bertakbir, beliau berdiri dengan sedekap seperti yang kita kenal, kemudian rukuk. Walaupun sebagian riwayat mengatakan ketika sujud Rasulullah turun ke bawah. Kenapa itu dilakukan? Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas innana sona'tu hadha lita'tammu wa lita'lamu salati. Hai manusia, aku lakukan ini, tapi enggak terus-terusan di atas mimbar ya, enggak. Itu hanya pernah sekali Rasulullah naik mimbar mencontohkan, memperagakan cara sholat supaya kelihatan oleh sahabat itu. Aku lakukan ini, kata Rasulullah, lita'tammu, supaya kamu mencontoh. Iktimam itu mencontoh, mengikuti. Wa lita'lamu sholati, dan supaya kamu tahu cara sholatku. Ya, apa diperagakan itu, hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Bahkan Rasulullah mewajibkan kita mencontoh, menteladani sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada versi-versi. Itu kan sholat versi Arab. Kita kan orang Jawa versi Jawa. Enggak bisa. Sholat itu ibadah, dan ulama sepakat ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu perkara-perkara tauqifiyah. Kita harus paham istilah ini. Apa itu tauqifiyah? Sesal Fauzan mengatakan, ma la tasbutu illa bidalilin minasyari', sesuatu yang enggak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan dalil dari pembawa syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu adalah tawakuf. Ya. Berhenti sampai ada perintah dan ada contoh. La majala fiha lirra'i wal ijtihad, dalam urusan ibadah tidak ada ruang untuk memberikan pendapat dan ijtihad. Itu kita terima begitu saja. Makanya Rasulullah mencontohkan, bahkan memerintahkan kita untuk mengikuti kaifiyah tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sahabat melihat, kita enggak bisa melihat, tapi kita mendengar. Ya. Kalau yang kita dengar itu benar, sama dengan melihat. Antum pernah ke Paris ngelihat begadang di Menara Eiffel? Enggak pernah. Tapi orang cerita ada di Paris Menara Eiffel begini-begini. Nah, kita yakin, seolah kita kesana padahal enggak pernah. Jadi membaca hadis, hadis itu sahih, sanadnya, matannya, riwayat benar, seolah kita duduk di depan Nabi, mendengar ucapan Nabi. Kenapa? Antum pasti bertanya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang-orang yang ada bersama Nabi, para sahabat. Yang ada satu majlis dengan Nabi, yang mendengar tutur kata Nabi, Nabi berpesan kepada mereka, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, orang yang ada bersamaku, yang mendengarkan tutur kataku, hendaklah menyampaikan ke orang yang tidak datang, tidak mendengar. Kita belum lahir, kita belum ada, buru-buru dengar. Tapi sahabat, sampaikan hadis itu. Maka Syekh Albani memuji sahabat itu. Nanti kita sebutkan kalimatnya. Ya. Jadi Rasulullah perintahkan kita mencontoh. Harus mislan bimislin, persis. Nanti kita bahas takbir itu seperti apa, beginikah, beginikah, beginikah. Nanti kita bahas. Harus sesuai dengan sunnah. Ya. Termasuk kalau apa namanya, sujud seperti apa, dibahas dengan lengkap.
wa aujaba alaina liqtida bi fiha, dan Rasulullah wajibkan kita untuk mencontoh mengikuti beliau dalam salat ini. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni salli. Wa basyara, dan Rasulullah menyampaikan berita gembira. Bishara itu berita gembira. Nah, man sallaha ka salatihi, siapa yang salatnya ka salatihi, serupa dengan salatnya Nabi. Ya. Jadi satu kemuliaan kalau kita bisa salat seperti salatnya Nabi. Dan Abu Hurairah dengan bangga mengatakan, wallahi walladzi la ilaha ghairu inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah, aku kata Abu Hurairah adalah orang yang paling persis, paling serupa salatnya dengan Nabi di antara kalian. Coba kalau kita renungkan, antum berani mengatakan saya salatnya persis dengan salat Nabi? Siapa berani? Nah, ini perlu kita belajar untuk mengakurasikan, mencocokkan. Jangan mengatakan yang penting salat. Enggak, salat itu penting. Dan sudah ada standarnya di sini itu kan. Jadi Nabi menyampaikan berita gembira bahwa barang siapa yang salat seperti salatnya Nabi, annalahu indallahi ahdan, bahwa ia sudah mendapat janji dari Allah, ayyudkhilahul jannah, untuk dimasukkan ke surga. Itu janji Allah. Dan Allah enggak akan pernah ingkar janji. Surat Fatir ayat yang kelima, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqan. Eh manusia, janji Allah itu benar. Anda salat kita ini persis seperti salat Nabi, ya. Ikhlas kita kan Allah ibadah, oh dijamin masuk surga itu. Ya. Kana lahu ahdan an yudkhil jannah, adalah untuknya janji Allah dimasukkan ke dalam surga. Mana dalilnya? Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah bersabda, khamsu salawatin, ada salat lima waktu, iftara dhahunna Allah Ta'ala, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ya, lima waktu. Man aksana wudhu'ahunna, maka siapa yang menyempurnakan wudhunya. Perhatikan hadis Nabi ini, menyempurnakan wudhunya, bukan sekedar wudhu. Kalau kita tanya, antum tadi salat wudhu gak? Ya wudhu lah. Sempurna? Bermikirin. Ya, harus sempurna. Isbagul wudhu itu menyempurnakan wudhu. Bagaimana kita tahu sempurna wudhu kalau gak pernah belajar wudhu itu seperti apa? Membasuh telinga seperti apa? Apa cukup begini, begini, begini? Iya Ustadz, kan aku lihat di TV begitu. Hah? Di TV? Breaking news. Lihatlah dalil dalam kitab-kitab sunnah. Kayak apa Rasulullah membasuh telinga seperti apa? Begini, begini, atau begini? Hah? Membasuh rambutnya gimana? Begini, begini, atau begini? Harus dipastikan, gitu. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, wa salatuhu wa sallahunna, dan mengerjakan salat itu, liwaqtihinna, tepat pada waktunya, wa atamma ruku'aha, dan sempurnakan, disempurnakan rukuknya dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun ayyaghfira lahu, maka adalah janji Allah untuknya diampuni semua dosa-dosanya. Kalau sudah diampuni dosa, otomatis masuk surga. Coba tengok surat Ali Imran 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah untuk kalian dapatkan ampunan dari Allah Rabb kalian. Dapatkan ampunan. Kalau sudah dapatkan ampunan, baru yang kedua, wa jannatin, ya kan? Dan dapatkan olehmu syurga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Makanya Abu Nuwas itu merasa enggak pantas masuk surga. Saya kadang merenungin, kalau antum pantas enggak masuk surga? Please tolong dijawab, pantas enggak? Ini ukuran kepantasan loh, bukan keinginan loh. Mau masuk surga enggak? Ya semua gimana mau. Pemabuk pun kalau ditanya, kau ingin masuk surga? Ya tentu, orang mabuk ada. Apalagi kita enggak mabuk. Bukan masalah keinginan, saya hanya tanya, antum merasa pantas enggak masuk surga? Coba antum jawab.
Serba salah ya. Pantas itu. Pasti bapak alam ya. Wallah alam itu bisa berupa harapan atau memang kebingungan. Kebimbangan itu. Coba perhatikan Abu Nuwas. Diungkapkan dengan kalimat apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, tidak pantas kiranya hambamu kau tempatkan di syurga. Sadar diri, enggak pantas. Makanya pepatah mengatakan halakam ru'un man lam ya'rif qadru, celaka orang enggak tahu diri. Jadi kalau enggak bisa mengukur diri itu celaka ini. Ya pantas lo orang apa baju saja begini, kan bajunya ahli surga. Ahli surga, siapa bilang? Bukan kan atribut kita. Jadi hambamu tidak pantas kiranya kau tempatkan di surga. Karena masih banyak dosa, itu masalahnya, banyak dosa. Wala aku ala nari jahimi, dan bila pun kau tempatkan di neraka, kami hamba pun tidak sanggup. Ada sebab hamba masuk neraka, cuman kami enggak sanggup. Terus maunya gimana? Nah, kalimat berikutnya, fahabli taubatan waqfir dunubi. Oleh sebab itu ya Allah, berikan hamba kesempatan bertaubat dan ampuni dosa hamba. Fa innaka ghafirud dzambil adzim, karena kau mengampuni dosa besar. Baru pantas. Nah, kalau masih kayak begini dosanya, dari mana pantasnya? Ingat ukuran kepantasan ya. Bukan masalah keinginan, aku ini semuanya mau masuk surga ya. Orang kafir pun mau masuk surga itu kan. Jadi gitu. Kita lanjutkan. Wa ala alihi wa sahbihi al-adkiya al-bararah ajma'in. Dan semoga selawat dan salam pun Allah limpahkan kepada para sahabat al-adkiya, yaitu orang-orang yang bertakwa, kepada al-bararah, orang-orang yang mulia, ajma'in semua mereka. Alladzina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat Nabi itulah yang menukil ya, menyampaikan untuk kita al-akhbar, berita-berita tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya, ucapannya, perbuatannya. Bahkan sahabat itu menjadikan Nabi itu satu-satunya sumber pendapat dalam urusan itu. Mereka enggak ada khilaf. Ingat di zaman itu enggak ada khilaf. Semuanya disandarkan kepada Nabi. Ini ya. Artinya masing-masing kalau Nabi sudah jelaskan itu diambil, enggak keke dengan pendapatnya gitu. Nah, kemudian Syalbani kemudian mengatakan fa inni nabahtu al-ikhwan. Saya kemudian berkeinginan untuk memberikan tambih. Tambih itu peringatan kepada ikhwan semuanya. Apa? Ila annau la yumkinuna ada'aha haqqal ada', bahwa tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan sesempurna mungkin sholat kita itu, au qariban min, bahkan mendekati sempurna pun enggak mungkin. Illa idza alimna sifat salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan, kecuali apabila kita telah mengetahui dan mempelajari sifat salat Nabi mufassalatan secara keseluruhan. Jadi kita mendapatkan gambaran komprehensif tentang bagaimana salat Nabi, baru kita bisa mencontoh, meneladani, mendekati. Nah, kalau enggak pernah belajar gimana? Ya. Wa ma fiha, termasuk apa yang ada dalam salat itu, min wajibat, apa wajib-wajib salat, termasuk syarat syahnya salat, adab dalam salat ya, hayatus salah, tata cara salat, termasuk doa dan zikir setelah salat, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah urgensi pentingnya ditulis kitab ini oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi pengantarnya masih panjang, tapi kita rasa cukup tentu baca sini apa namanya mukadimahnya. Kita masuk saja kepada pokok bahasan dalam kitab kita ini, antum cari. Poin yang pertama yang beliau ingin sampaikan adalah satu di antara syarat sahnya sholat. Apa itu? Istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Ini poin pertama yang beliau sampaikan. Ikhwani fillah, menghadap ke arah kiblat dalam sholat itu satu di antara syurutu sihhati shalah, syarat sahnya sholat. Ingat, sesuatu yang keabsahannya ditentukan sejumlah syarat, maka perhatikan syarat itu. Sempurna atau tidak? Sempurna syarat, sempurna sesuatu itu. Kalau syaratnya tidak sempurna, rusak sesuatu itu.
Satu di antaranya adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat, termasuk ma'rifatu dukhuli waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan kewajiban yang tetapkan waktunya. Ya kan? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu merupakan kewajiban yang Allah tetapkan atas orang beriman dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Ini masih waktu isya. Antum ingin sholat subuh, ben cepat ya? Ya nggak bisa, belum waktunya gitu. Makanya ditandai dengan azan. Azan itu dua maknanya. Azanun artinya pemberitahuan waktu sholat sudah tiba. Yang kedua azan itu gimana? Nida, seruan. Makanya di antara kalimat azan ada bunyinya hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Itu ajakan. Jangan kaget-kaget, ya Allah, udah azan ya. Tapi gak kemana-mana, itu kaget. Jadi jangan jadi orang kagetan ini. Hah? Itu panggilan, bukan ngagetin kita. Ya Allah, baru tidur udah azan. Hah? Itu bedanya kita dengan binatang. Kalau antum lihat ada kucing masuk ke rumah kita, kagetin dia pergi gitu. Jangan kasih tahu, bos kamu datang lagi. Kan kamu tahu aku gak suka kamu datang ke rumahku. Gondol ikan lagi, aku gak suka. Pergi ke sana. Gak ngerti dia, diem dia. Coba kagetin, gak usah pakai omong, lempar sendal, prang gitu. Kaget. Dia pergi bukan karena ngerti, tapi karena kaget. Nah kita gak, jangan kaget-kagetan. Punya uang lebih dari satu nisab satu tahun, atau wajib zakat, gak usah kaget. Ya enggak? Datang Ramadan, wajib puasa, gak usah kaget. Itu syariat Allah, kok kaget. Itu bedanya kita dengan binatang. Ya, dengan azan, masya Allah. Makanya nikmati azan itu, ikhwan. Nikmati azan itu bukan karena indahnya lantunan suara muadzin, tapi nikmati lagi dan lagi kita bisa sujud simpul di depan Allah. Itu yang dinikmati, bukan masalah merdunya. Memang banyak muadzin itu merdu suaranya. Ya, bukannya itu yang kita nikmati, tapi kesempatan bisa sujud simpul di depan Allah itu, nikmati. Kalau ini sampai enggak kita nikmati, nanti menyesal. Di penghujung surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anzirin nasa yawma yatihimul adzab. Sampaikan indar peringatan kepada manusia tentang satu hari akan turun adab kepada mereka. Fayaqulul ladzina dzalamu, maka berkata orang zalim di antara mereka. Apa yang dikatakan? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sebentar saja. Makanya kita harus mencoba merenungkan, ada apa orang sudah mati kok minta ditangguhkan kematiannya? Orang itu mengatakan, nujib da'wataka, supaya kami bisa memenuhi panggilanmu. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah mati, adzan sesuatu yang kita rindukan. Sekarang nikmati adzan itu. Udah di kuburan diadzankan. Emang dengar dia? Orang melek saat hidup juga dengar dia. Dia hidup, dia itu makan, minum dengan adzan, gak gerak tubuhnya, gak beranjak kakinya. Udah terbujur kaku beku di kuburan diadzankan. Bermanfaatkah bagi orang itu? Adzan itu ngajak sholat, hayyala sholat, ayo kita sholat, hayyal falah, ayo kita dapatkan keberuntungan. Masya Allah. Kita lanjutkan. Malik rahimahullah ta'ala mengawali orang ini dengan mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala al-qiblata fil fardhi wan nafli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak mendirikan salat, maka beliau menghadap ke arah kiblat, apakah di salat wajib dan ataupun di salat sunnah. Dipastikan kita harus yakin. Rasul kalau sholat wajib sunnah pasti ngarah kiblat. Wa amara bidzalika, dan beliau perintahkan kita untuk melakukan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah
mengatakan kepada seorang lelaki yang oleh ulama fuqaha disebut dengan istilah al-musi'u fi salati, orang yang buruk salatnya. Itu sahabat Nabi. Siapa namanya? Dalam kitab Ibanatul Ahkam ternyata nama orang itu adalah Khulad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Namanya Khulad bin Rafi'. Tapi banyak orang enggak sebutkan nama itu, hanya disebut dengan sebutan apa? Al-musi'u fi salati, orang buruk salatnya. Padahal kita mungkin lebih buruk. Saya kadang berpikir, ya Allah, andai Rasulullah tahu salatku, apa yang beliau kata? Bagus, good, jayyid, mumtaz, atau seperti yang Rasulullah katakan kepada laki-laki ini. Ada pada laki-laki itu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika masuk ke dalam masjid. Selang beberapa saat kemudian ada seorang lelaki. Siapa tadi namanya? Khulad bin Rafi. Antum ingat baik-baik. Karena banyak kitab fikih enggak sebutkan nama itu. Dan disebutkan dalam kitab Ibanatul Ahkam. Masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Seperti yang kita tahu, termasuk petunjuk Nabi adalah kalau kita masuk masjid jangan langsung duduk, kan begitu? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan langsung duduk, tapi salatlah dua rakaat. Bahkan Rasulullah ketika khutbah di atas mimbar melihat ada laki-laki masuk dan langsung duduk di tengah jamaah itu dengan sahabatnya. Rasulullah panggil, hal salait, eh fulan, kamu sudah salat? Dia menjawab, lah, belum ya Rasulullah. Sebenarnya Allah mengatakan, yang hadir cuma itu gak boleh ngomong, kecuali kalau diajak ngomong sama imam. Ini ilmu, walaupun jangan dilakukan. Atau jadi khotib, jangan ngomong. Woi, nar mortar, jangan di situ. Gak ada kaitan dengan khutbah itu. Ya. Jadi sebenarnya ulama mengatakan dari hadis ini bahwa orang boleh menjawab pertanyaan imam. Karena Rasulullah tanya. Dalam khutbah loh Rasulullah. Lihat orang itu duduk ditanya. Hal salait, kamu sudah salat? Lah, belum ya Rasulullah. Qum. Fasalli rak'ataini wa tajawaz fihima. Diri dulu. Salat dua rakaat dan ringankan salatmu. Lama-lama ringankan. Maka kalau ada orang mengatakan kalau kita masuk masjid sedang khutbah langsung duduk lebih utama mendengar khutbah. Enggak, dalilnya enggak seperti itu, salah. Kita harus ngerti. Walaupun imam sedang khutbah, kita masuk masjid, salat dua rakaat dulu. Tapi jangan lama-lama. Membaca Al-Baqarah, Al-Imran, kapan kelarnya ya, enggak? Nah, surat-surat pendek untuk segera duduk. Laki-laki ini pun begitu. Masuk masjid, dia salat dua rakaat. Berarti kan, salat dua rakaat. Selesai dia salam, dari salatnya, menghampiri Rasulullah. Dia mengucap salam kepada Nabi, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab. Petunjuk Nabi kalau teman kita mengucap salam, mesti kita jawab. Yang menarik dalam di sini adalah Rasulullah mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholat kamu, kamu belum sholat. Coba lihat. Ukuran kita dia sudah sholat, pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud, pakai salam. Tapi kita perlu belajar di sini. Kenapa Rasulullah mengatakan ulangi sholat kamu, kamu belum sholat? Ini sahabat, maka nurut. Kalau kita gimana? Bapak, ulangi lagi sholatnya, bapak belum sholat, itu kayak begitu modelnya. Apaan belum sholat? Ngeyel, kita gitu loh. Nggak mau nurut ini. Tapi antum juga jangan sok begitu ya anda. Orang wudu, woi salah wudunya. Lagi orang tua ya janganlah. Cucu Nabi Hasan Husain disebut dengan satu riwayat melihat kakek-kakek yang wudunya salah. Dua orang sahabatnya, cucu Nabi dialog. Kamu wudunya salah, harusnya begini-begini. Si kakek itu dengar, oh aku juga salah kalau begitu. Itu cara mengajarkan kepada orang tua. Aduh, tahu orang tua kan suka tersinggung, ya enggak? Orang tua kan cepat tersinggung. Baik. Dia sholat. Rasulullah katakan ulangi sholat kamu, kamu belum sholat. Dia mundur lagi, sholat lagi. Seperti awal. Selesai. Mengambil Nabi lagi.
ngucapin salam, Rasulullah jawab. Nah, pelajaran buat kita. Jadi kalau kita ketemu udah ngucapin salam, berpisah terhalang oleh tembok, ketemu lagi boleh ngucapin salam. Oh, tapi kan udah salam, salam mulu. Lah, itu doa kok. Ketemu depan masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah, kita ke tempat wudhu. Ya, nah, kita wudhu. Ketemu dalam masjid, assalamualaikum. Gak apa-apa. Nanti bilang so akrab lo gitu. Gak apa-apa. Itu dalilnya. Jadi sahabat tadi Khulaid bin Rafi' ketemu lagi Nabi, ngucapin salam, dijawab Nabi. Lagi-lagi Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat kamu, kamu belum salat. Sampai tiga kali. Akhirnya Khulaid bin Rafi' mengatakan, ya, ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqqi. Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, ma uhsinu ghairahu. Aku enggak tahu salat yang seperti apa lebih baik dari salatku ini. Aku enggak ngerti salat yang lebih baik dari salatku ini. Fa'alimni. Nah, ini hebatnya sahabat. Alimni, ajari aku kalau begitu. Minta diajarin. Kita salah dikasih tahu salah, ngeyel, marah lagi. Contoh sahabat ini. Jadi sahabat itu bukan sembarang orang, dipilih Allah untuk mendampingi Rasulullah. Untuk apa? Tatbiku syariah, untuk mengimplementasikan syariat. Subhanallah. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah alimni amalan. Ya Rasul, ajari aku ilmu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bila aku amalkan, Allah cinta kepadaku, manusia pun sayang kepadaku. Hebat gak sahabat? Dalam satu amal, orientasinya dua. Dicintai Allah, disayangi manusia. Bandingkan dengan zaman kita. Berbuat sesuatu gak mikir Allah ridho atau enggak. Apalagi manusia. Gak diperhatikan itu. Orang tersakit atau tidak. Ini zaman kita. Sahabat luar biasa. Aku gak ngerti sholat seperti apa yang lebih baik dari sholatku ini ya Rasulullah. Alimni, ajari aku lah. Dulu begitu ya. Rasulullah mengatakan, idza kumta ila shalah, kalau engkau berdiri untuk salat, fa asbigil wudu'a. Yang pertama, sempurnakanlah wudu'mu. Jangan disuruh wudu' saja, sempurnakan wudu'mu. Pak, kayak apa semua? Gini, coba contoh, lihat ya. Antum peragakan. Kalau antum tahu, ya jadi masalah kita juga enggak tahu gimana ngajarin orangnya. Nah, kita harus tahu cara wudu' yang sesuai dengan sunnah. Summa stakbilil kiblatah. Kemudian menghadaplah kau ke arah kiblat. Jelas Rasul mengatakan summa stakbilil kiblat. Menghadaplah kau ke arah kiblat. Sudah ngarap kiblat, fakabir. Kemudian bertakbirlah. Allahu Akbar. Nah, nanti kita bahas tangannya di mana, nanti kita bahas. Sedekapnya di mana, nanti kita bahas insyaallah. Setelah kau bertakbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca olehmu yang mudah dari Al-Qur'an. Ada orang bertanya, Ustaz, boleh enggak membaca Al-Qur'an sambil sholat? Ya enggak apa-apa. Enggak membatalkan sholat. Jangankan pegang mushaf gitu kan. Buka pintu Rasulullah untuk Aisyah dilakukan oleh Nabi. Imam Syafi'i mengatakan selama, ya, kalau wajah enggak apa-apa berpaling dari kiblat, asal tubuh kita, dada kita enggak berpaling. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau berpaling wajah enggak apa-apa, kan Rasulullah pernah ngirim pasukan perang, Rasulullah mendengar derap langkah kiblat, Rasulullah lihat. Enggak apa-apa. Kalau itu diperlukan, ada hajat. Tapi kalau enggak ada apa-apa, tengok kan itu enggak boleh, enggak benar itu. Hah? Enggak ada hajat kok. Bawa anak ke masjid, anak kecil itu kan. Enggak ada, boleh kita tengok enggak apa-apa. Tapi jangan ngomong ya, kalau enggak boleh. Kalau sekedar gerakan ini enggak apa-apa sama. Ya. Tapi kan Anda berarti enggak mudah membaca, enggak apa-apa pakai ngelihat Al-Qur'an. Perintah Nabi adalah tsumma qra' ma tayassar. Baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Berarti enggak butuh ngelihat mushaf. Ya. Walaupun kalau ditanya boleh melihat mushaf? Boleh, tidak sampai membatalkan. Tapi antum kan kerepotan. Ada ikhwan mengatakan, kan kami sambil melancarkan bacaan atau menghafal. Kapan kelarnya sholat kalau begitu? Bacanya keliru-keliru kok. Sebaiknya menghafalnya itu di luar sholat. Nah, dalam sholat sudah hafal walaupun mungkin agak, apa namanya, ya tata-tata itu terbata-bata.
Wallahu basirun bima ta'malun. Itu ta'malun bim, apa? Wallahu bima ta'malun khabir. Atau khabir bima ta'malun itu suka-suka terbalik gitu. Enggak masalah. Biasanya kalau terbalik itu habis sholat ditengok lagi, oh yang benar itu khabir bima ta'malun, bukan bima ta'malun khabir. Itu suka begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan summarka, setelah kau baca yang mudah bagi Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan itu Fatihah. Yang dimaksud dalam hadis ini yang mudah bagimu yaitu Al-Fatihah. Karena faktanya antum pernah enggak menemukan orang membaca Fatihah keliru? Enggak ada. Kalau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, oh sering keliru. Berarti yang paling mudah itu Al-Fatihah. Ya. Dan membaca Fatihah merupakan rukun salat. Makanya Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah orang tanpa membaca Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Nah, setelah itu rukuklah kamu dan sampai tumaknina dalam rukuk. Nanti kita bahas kayak apa rukuk itu. Ulama mengatakan rukuk itu dengan membungkukkan badan kita ke depan dengan menumpukan kedua telapak tangan kita di lutut. Itu rukuk. Tapi dengan syarat harus tumaknina. Apa ukuran tumaknina? Minimal terbaca bacaan rukuk itu. Subhana rabbiyal azimi misalnya, atau subhanakallahumma rabbana, itu terbaca. Baru disebut dengan tumaknina. Ya. Kemudian angkatlah ya kepalamu, yaitu iktidal, sampai kau tenang dalam posisi iktidal. Jadi enggak boleh nyambung rukuk langsung sujud, enggak bisa. Harus iktidal. Tumaknina dalam iktidal itu, berdiri tegak itu. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam keadaan sujud. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Waktu seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka kenapa kita dilarang sujud kepada selain Allah? Kalau berdiri boleh di depan siapapun. Ya. Tapi kalau sujud enggak boleh. Kenapa? Karena sujud merupakan bentuk sempurna ya ketundukan seseorang kepada Allah dengan meletakkan 7 anggota sujud. Jadi dalam sujud kita meletakkan wajah bagian yang paling mulia ini dengan telapak tangan, dengan lutut, bahkan dengan kaki sejajar. Menunjukkan betapa kita apa? Merasa hina di depan Allah. Sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu ya dari sujud itu sampai kau tenang dalam keadaan duduk di antara dua sujud itu. Waf'al dhalika fi sholatika kulliha. Lakukan itu di semua rakaat dalam sholatmu. Berarti orang ini tadi sholat disebut gak sempurna nabi karena tidak tumaknina. Ulama sepakat tumaknina termasuk rukun sholat. Maka sholat ini khulat bin Afi tadi dianggap nabi gak sah, bahkan gak sholat kamu karena gak tumaknina. Ulama mengatakan ya aqallul kamali, batasan sempurna tumaknina minimal terbaca bacaan ruku atau sujud tadi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau imam, antum jadi imam, bacanya jangan 3, 5 boleh, supaya makmum dapat 3. Kalau antum baca 3 cepat, makmum dapat 1, gak sempat itu baca itu. Gak apa-apa panjang. Bahkan Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fi du'a, perbanyaklah dalam sujud itu doa. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil 'ala rahilatih. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam safar perjalanan, beliau salat sunnah itu di atas kendaraannya, di atas keledai atau unta. Wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjat bi syarqan wa gharban. Dan Rasulullah salat di atas unta kendaraan itu juga termasuk salat witir. Salat malam ya. Ke arah manapun ya kendaraan itu menghadap, ke timur, ke barat dan seterusnya, enggak ada masalah. Oleh karena itu Allah turunkan firman-Nya surat Al-Baqarah 115,
Walillahil masyriq wal maghribu, milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, maka ke arah manapun kau menghadap, ya, fa thamma wajhullah, kau menghadap Allah. Artinya kalau kita tidak bisa menentukan arah kiblat, nanti banyak dibahas, maka boleh kita berijtihad untuk menentukan kiblat. Walaupun mungkin nanti akhirnya salah, itu tetap sah sholatnya. Ya, misalnya dalam kegelapan malam, gak ada orang bisa kita tanya, misalnya untuk camping di hutan gitu kan, gak tahu arah kiblat, sholat saja. Ke arah manapun kita menghadap Allah. Tapi kalau orang tahu arah kiblat, gak ada pilihan. Gak ada pilihan, harus menghadap ke arah kiblat. Wa kana yarka'u wa yasjudu 'ala rakhilatihi ima'an bi ra'sihi, dan ketika salat di atas kendaraan itu Rasulullah rukuk dan sujud di atas kendaraan itu ima'an bi ra'sihi, dengan memberikan isyarat dengan kepalanya. Antum naik kuda, naik keledai, sujud, ah jatuh. Ya tetap posisi duduk. Hanya ngasih isyarat dengan kepala. Wa yaj'alu sujuda akhfadha minar ruku', yaitu menjadikan sujud itu lebih rendah merunduknya ketimbang rukuk. Kayak antum naik kereta ini. Salahnya begitu, jangan berdiri. Kalau kereta masih agak tenang ya, naik bus malam, waduh. Hah? Bisa terpelanting mana-mana itu. Ya duduk di kursi saja. Kalau mungkin menghadap ke arah kiblat, misalnya berhadapan satu keluarga gitu, tolong membina sebentar aku mau sholat, boleh lebih utama. Tapi kalau nggak mungkin, apalagi setting kursinya memang nggak ada pesona semua, ya sudah, nggak itu nggak ada masalah, ya. Ini sudah habis waktunya. Oh, baik ikhwan, cukup kiranya untuk sementara ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baru di bab yang pertama ini, baru arah kiblat dan belum selesai, masih panjang penjelasan beliau ini. Tapi nggak apa-apa, memang belajar itu begitu, pelan 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 tapi pasti. Ya, harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sabar. Antum meski sabar juga, belajar begini ibarat lari maraton, butuh ngatur nafas. Ya, makanya nanti kalau saya agak kepanjangan ini, udah kelewatan seperempat ya. Antum bilang aja, apa Ustaz udah malam. Pasti saya bilang, emang ngaji kita malam. Kan ada itu. Ya, itu kasih tahu nanti kita berhenti ya. Insyaallah enggak apa-apa gitu. Baik, ikhwan jazakumullah. Kita cukup sampai di poin ini, antum kasih tanda insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup kajian kita malam ini, mungkin ada poin atau hal yang ingin antum sampaikan. Saya sangat senang kalau apa namanya kita manfaatkan sedikit waktu untuk tanya jawab atau apa gitu, untuk mempertajam materi yang kita bahas. Silakan. Tapi masih mau diem apa yang ditanyain ya? Silakan. Luar materi boleh Pak Ustaz? Monggo, silakan. Ini terkait dengan identitas rumah ilmu kita. Jadi kita sekarang